bisa dapat di 70-an FPS. Ini kalau menurut saya sih mantap cuy. Gitu cuy. Ya, oke langsung kita turun aja. Oke. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, teman-teman. Ya, nah di video kali ini saya mau coba tes sesuai requestan teman-teman karena masih ada yang penasaran bang coba di Call of Duty Mobile. Oke, terkait security yang sebelumnya kita sudah bahas atau kombinasi yang sebelumnya kita bahas, cuy. Ya, nah di sini untuk security saya gunakan versi 8.0.2 ya. Kita coba lihat dulu nih. Nah, saya gunakan versi yang ini. Oke. Kemudian di sini untuk Joyose-nya saya gunakan Joyose yang versi ekor 85 ya. Nah, kita coba lihat dulu nih. Ini saya coba gunakan kombinasi yang paling terupdate lah ya untuk di test game-nya. Nah, di sini kita coba lihat Joyose-nya. Oke, versi 85, teman-teman. Kemudian kita cari di sini untuk plugin-nya ya. Plugin-nya layanan sistem di sini saya gunakan ekor 45. Nah, saya menggunakan 3 ya. Jadi kombinasi ini. Kemudian untuk di game boosternya seperti biasa kita aktifkan set edit ya. Di set edit kita gunakan GPU tuner suite-nya. Kita coba cek dulu di sini teman-teman, takutnya dia ke off. Untuk GPU tuner underscore suite-nya coba lihat ya. Nah, ini kita ubah dulu menjadi true ya. Oke, nah seperti itu. Kita keluarkan dari recent aplikasi ya. Kita coba masuk lagi. Nah, ini ya teman-teman. Sini sudah aktif ya. Saya gunakan settingan untuk di Call of Duty Mobile seperti ini settingannya. Oke, seperti ini. Langsung nanti kita coba di dalam gameplay seperti apa ya. Saya coba multiplayer dan juga di Battle Royale-nya. Karena ada yang request juga nih, Bang, coba Call of Duty, Bang. Oke, saya coba. Dan di sini untuk FPS-nya saya gunakan di default 120 FPS untuk di bawaan layarnya, cuy. Oke, yuk langsung aja nanti masuk ke dalam gameplaynya ya. Oke, nah, oke guys, di sini saya sudah masuk di dalam game Call of Duty Mobile ya, teman-teman bisa dilihat di sini FPS-nya dia lancar ya, FPS-nya lancar di 70-an FPS malah nih, bisa dapat di 70-an FPS. Ini kalau menurut saya sih mantap, cuy. Ini stabil ya. Wah, kena eh. Tuh, 70-an FPS ya. Ini multiplayer saya masih menggunakan security yang sebelumnya ya, yang sebelumnya nih. Saya coba pakai. Saya coba tes aja nih di Call of Duty ya, karena ada yang penasaran, Bang, coba dong di Call of Duty bagaimana. Nah, ini ya. Saya coba nih. Oke, headshot. Mantap. Nanti kita coba di Battle Royale-nya seperti apa ya. Ini saya coba tes nih di Call of Duty Mobile ya. Dengan menggunakan security sebelumnya. Wow. Security sebelumnya ya. 8.0.2 ekor 1.2 cuy. Kemudian Joyose-nya ekor 85 dan plugin layanan sistemnya di plugin ekor 45 ya. Mantap. Mantap. Stabil ya. Enak nih di 70-an FPS, cuy. 70-an FPS. Waduh, nggak matai. Mantap ya. Kadang dia turun ke 60, tapi nggak kurang dari 60 FPS. Ini udah lancar banget, udah enak banget, cuy. Mainin Battle Royale ya. Mainin Battle Royale. Mainin multiplayer maksudnya. Cuy. Itu. Chess.
Mantap cuy. Menang cuy ya. Oke, kita coba di sini untuk di battle royalnya nih seperti apa ya? Lancar atau tidak, teman-teman? Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk di battle royal ya untuk di Call of Duty ini. Di security ya versi kemarin yang sudah saya coba review cuy. Oke. Kita coba nih ya. Di sini di gameplaynya seperti apa ya? Oke, kalau kita coba lihat di sini dia di 63 FPS ya. Stabil 63 FPS. Di sini saya nggak pakai nggak pakai fan cooler, jadi aman lah ya, masih aman. Suhu juga terdeteksi di sini masih di 40-an derajat ya di power monitor atau di power meternya. Gitu cuy. Ya, oke langsung kita turun aja. Oke. Kita langsung aja menuju ke sini, ke rumah-rumah, cari senjata dulu. Enak ya, cepet ya. Sini enggak sama sekali enggak ada frame drop ya ketika turun. Enak nih. Ambil langsung senjatanya. Oke. Mantap nih, dapat AK langsung ya. Tas. Oke. Senjata apaan tuh? Koper. LMG. Mantep. Senjata berat ini, cuy. Oke, kita turun aja ya. Nah. Cakep lah. Ini AK nih. Masih belum dapat scope. Oke, di sini juga stabil ya, dia di 60-an FPS ya, 60 FPS. Aman lah. Ya, teman-teman nanti bisa langsung aja dicoba ya. Ini battle royale lancar ini, aman. Stabil di 60 FPS. Oke, ini senjata apa nih? Wih, keren ini. Saya baru main lagi Call of Duty, ini senjatanya banyak yang baru-baru ya. Banyak yang baru-baru senjatanya nih. Oke. Oh ya, enak ini, lancar cuy. Masih belum nemu musuh ya. Ya kalau battle royale ya seperti ini. Musuhnya nggak tahu di mana nih, masih 90 tuh musuhnya tuh. Oke ya, segini mah lancar banget sih ini untuk Call of Duty ya, mantap ya. Sini ada apa nih? Ada scope nggak? Tas level 3 ternyata cuy. Udah musuh nih. Oke, enemy down, lumayan cuy, satu. Berapa aja nih senjatanya? Ya, LMG aja senjatanya. Kita cari lagi senjata musuhnya. Oke. Lumayan tuh kita kill 2 ya. Udah musuh cuy, udah musuh cuy. Nah. Lumayan tuh. Oke. Oke. Oke, lancar cuy, lancar ini mah, mantap. Kita sini dulu dah, loncat cuy. Keluar dari zona tuh. Zona bahaya. Lancar ya di sini. FPS-nya masih stabil di 60-an FPS, cuy. Sip. Kayaknya mantep deh ini, ya. Kombinasi yang kemarin ini masih mantep nih ya. Security 8.0.2,
kemudian Joyosage-nya ekor 85 dan plugin layanan sistemnya ekor 45 cuy. Oke ya, sepertinya cukup nih untuk khusus coba tes di game Call of Duty Mobile terkait security 8.0.2 ekor 1.2, kemudian Joyosage ekor 85 dan plugin layanan sistem ekor 45 ya. Mantap ya. Itu udah apa di atas yang pink ya? Coba lihat apakah tank. Oh bukan, ini drop aja nih. Cuman drop. Senjata apaan nih? Custom ya? Udah gak usah. Kirain teh apa gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi mantep banget nih. Bisa teman-teman coba aja kombinasinya ya. Keren.